Jadi ternyata harta itu bukanlah milik kita, harta hanya titipan. Karena ini titipan, maka harus kita kelola dengan baik, harus kita catat secara profesional. Karena suatu saat kita akan diminta oleh pertanggungjawabannya. Kenapa kita harus belajar keuangan, dan ternyata itu penting banget karena tanpa tahu ilmu keuangan, usaha kita bisa hancur. Dan mudah-mudahan kedepannya FinClass ini dan apa yang saya dapatkan di FinClass bisa memperbaiki usaha saya agar lebih maju lagi. Selama 4 hari, otak saya yang tidak paham angka-angka ini dipaksa untuk paham, dipaksa berkontraksi, dan akhirnya ada peningkatan level dari pemahaman yang sebelumnya. Sukses buat Financial Class edisi berikutnya, mudah-mudahan senantiasa bermanfaat untuk orang lain. Sukses juga untuk kita semua, para business owner. Financial Class. Bye.